Halo, selamat sore kawan-kawan semua. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya akan berbagi tutorial kepada kawan-kawan bagaimana cara membuat media tanam untuk anggrek bulan agar efektif dan efisien tanpa menghabiskan banyak space. Nah, dalam hal ini saya menggunakan media tanam pohon pakis batangan atau gelondongan. Nah, di hadapan kita saat ini ada satu pohon pakis dengan diameter kira-kira sekitar 20 cm dan tingginya kurang lebih sekitar 120 cm. Nah, untuk ukurannya kawan-kawan bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, langkah pertama kawan-kawan membuat dudukannya seperti ini. Ini coran kawan ya, coran semen di bawah. Kawan-kawan yang pertama adalah membuat mal berbentuk persegi panjang. Nah, biasanya kita menggunakan malnya itu adalah pot besar yang berbentuk bulat. Saya sangat tidak merekomendasikan kawan-kawan ya. Kenapa? Karena jika berbentuk bulat seperti itu, ketika tersenggol atau terbentur itu tidak akan stabil, mudah jatuh. Nah, tetapi dengan berbentuk seperti ini, persegi seperti ini, ketika terkena benturan, senggolan, itu jauh relatif lebih stabil. Nah, untuk ketebalannya, saya menggunakan coran ini kurang lebih sekitar 12 cm ketebalannya kawan ya. Dan untuk dudukan malnya kurang lebih sekitar 40 cm. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yakni peletakan dari pohon pakisnya kawan ya, yakni dengan cara dibalik. Jadi sebetulnya ini adalah bagian atas dari pohon pakis, dan ini adalah bagian bawah dari pohon pakis. Nah, kenapa mesti dibalik? Karena untuk pohon pakis ini semakin ke atas itu dagingnya semakin tebal, sementara semakin ke bawah itu dagingnya, nah seperti ini kawan ya, itu semakin kecil, semakin tipis. Yang besar malah akarnya ini kawannya lebar. Sehingga dengan cara dibalik seperti ini akan memberikan kekuatan lebih agar dia bisa berdiri lebih kokoh seperti itu kawan dia. Nah, ini baru selesai saya corek kawan. Nah, jadi kita lihat perkembangannya satu minggu ke depan. Sekaligus kita akan mempraktikkan bagaimana cara menempelkan anggrek-anggrek bulan kesayangan kawan-kawan pada media tanam pakis ini. Nah, ini dia penampakannya setelah satu minggu proses pengecoran. Sudah cukup kering kawan ya. Nah, oke, langsung saja kita coba tempelkan beberapa plant anggrek Phalaenopsis. Kira-kira satu batang pohon pakis ini bisa menampung berapa plant ya kawan? Nah, di samping kita sudah ada beberapa plant anggrek Phalaenopsis sedariana atau anggrek belang, anggrek toke katanya kawan ya. Oke, langsung saja kita tempelkan. Nah, ini dia penampakannya setelah kita tanam pada media tanam pohon pakis. Dengan ketinggian media tanam kurang lebih sekitar 120 cm. Nah, kita bisa menanam atau meletakkan pada bagian atas. Ini mampu menampung sekitar 10 plant anggrek Phalaenopsis. Kemudian pada baris yang kedua mampu menampung sekitar 8 plant anggrek Phalaenopsis. Dan jika kawan-kawan masih memiliki anggrek Phalaenopsis lainnya, masih bisa kita tempelkan pada baris yang ketiga dengan kapasitas mampu menampung kurang lebih sekitar 7 plant anggrek Phalaenopsis. Dan posisinya masih aman, masih cukup jauh dari dasar, nah sehingga masih aman dari pantulan cipratan air hujan ataupun air siraman anggrek kawan-kawan. Nah, dengan media tanam satu batang pohon pakis ini mampu menampung kurang lebih sekitar 25 plant anggrek. Wow, cukup efisien bukan? Nah, dengan jumlah yang sama, jika kawan-kawan tempelkan pada dinding, itu bisa memakan space kurang lebih sekitar 1 meter persegi. Sementara pada batang pohon pakis dengan jumlah yang sama, space yang dibutuhkan hanya kurang lebih sekitar
40 cm persegi saja. Wow, cukup efisien bukan? Nah, kemudian selain itu, ketika kita menggunakan media tanam pohon pakis ini, yakni kemudahan atau fleksibilitas kita ketika mau kita tempatkan, termasuk seperti ini, kawan-kawan bisa meletakkannya pada sudut-sudut pojokan rumah kita sehingga nampak lebih rapi, lebih tertata kawannya, tidak bergelantungan berserakan. Kemudian selain itu, ketika kawan-kawan ingin memindahkan ke tempat yang lain, ini cukup mudah, tinggal diangkat, digeser, ya, sesuai dengan tempat yang kita inginkan. Nah, berbeda halnya jika kita tanam pada dinding, ya, mau tak mau satu persatu kita cabut, kita pindahkan, bahkan bekas mungkin paku-paku di dinding ini malah sangat mengganggu, bahkan merusak dinding kita, kawan ya. Nah, dengan cara kita menanam di pohon pakis ini, ya, jauh lebih fleksibel dan juga lebih nyaman dipandang mata. Apalagi kalau seandainya nanti bersamaan bermekaran, wow, ini bisa menjadi hiasan yang luar biasa di sudut atau pojokan rumah kita. Nah, barangkali inilah inspirasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore, selamat beraktivitas.